Bunda mau mencari kita, gimana tuh rasanya? Gimana rasanya? Tadi di sekitar berapa ini dari pagi prosesnya dan baru selesai ya. Empan. Seperti diketahui diperiksa sebagai saksi ya, masih udah dalam tahap penyidikan. Berapa pertanyaan dari banyak? 38 pertanyaan yang untuk terhadap Rachel. Bang, nama kamu ngomong, Bang. Kalau bahan seputarnya apanya ada sama penyidik ya. Kita enggak, aku enggak bisa share di sini. Oh, berarti pertanyaannya seputar ya, apanya penyidik berarti. Ya, kronologis dan lain-lainnya lah. Jadi bang, seperti bang, ini. Bang, ini kan bang. Satu. Ya, kalau pemeriksaan pertama kan dalam tahap penyelidikan kan. Kalau sekarang berarti sudah masuk ke berita acara pemeriksaan. Ya BAP ya, penyidikan. Bang, ada pemeriksaan lagi enggak, Bang, untuk ke depannya? Kemungkinan ada. Kita nanti tunggu panggilan. Di hari apa mungkin? Belum tahu. Kenapa statusnya masih saksi, Bang? Nanti. Gimana? Iya, ini kan baru kemarin naik ke penyidikan kan, gitu ya, secara otomatis juga masih diperiksa sebagai saksi, gitu loh, ya. Nanti biarkan penyidikan bekerja, melakukan analisa, kita lihat berikutnya seperti apa. Udah ada rencana jadwal pemeriksaan lanjutan, Pak? Belum ada. Kita juga masih nunggu nanti. Dengan trial yang lainnya gimana? Kalau untuk dua yang lainnya, apa aja pertanyaannya dan berapa banyak? Oh, itu tadi kita bagi ya, soal yang lainnya. Tapi kita harus kalau pemeriksaan kan penyidikan akan melakukan gelar perkara untuk menentukan naik tidaknya satu saya ke TSM. Belum tahu. Belum tahu, itu aku sama Gusri ya. Iya. Oh iya, itu silakan yang sifatnya merupakan tupoksi dari penyidik, silakan tanya ke penyidik. Ya kan sudah disampaikan kan bahwa Rachel dan kawan-kawan siap untuk taat dan patuh terhadap proses ini. Bang, kondisi Rachel tadi di dalam seperti apa? Ya alhamdulillah baik. Kenapa bungkam, Bang? Kenapa? Oh, itu enggak tahu ya, itu hak seseorang ya untuk bungkam ya. Kalau ngomong gimana, Bang? Gitu loh, ya. Okay. Bang, untuk Salim dan Maulida berapa pertanyaan, Bang, masing-masing? Kurang tahu deh, aku juga belum bicara sama tim lawyer yang lain. Tetapi Salim dan Maulida diperiksa juga, dulu? Iya, diperiksa juga. Bang, sebagai saksi juga. Bang, kondisi psikologi Rahel gimana, Bang? Baik. Tertekan nggak sih? Baiklah, intinya baiklah. Ya, oke. Okay. Terima kasih ya. Bang, panggilan berarti minggu depan ya? Belum tahu. Nanti kami tunggu surat panggilan. Ya. Bang, intinya Rahel bisa jadi tersangka, Bang? Ya, intinya kami Rahel ini siap untuk mengikuti proses ini. Ya, dia akan taat dan patuh seperti saya sudah katakan, dia akan taat dan patuh terhadap proses hukum yang berjalan ini. Berarti, Pak, misalkan jadi tersangka juga siap patuh ya, Bang? Insya Allah harus siap patuh. Ya. Berarti dia beneran nggak karantina ya? Oh, itu materi ke penyidikan ya. Aku nggak bisa siap. Berarti pertanyaan seputar apa? Nggak bisa ngasih tahu nih, Bang, sedikit. Nah, ya, seputar ada kronologisnya dan lain-lain. Ya, itu aja. Ya. 38 ya? 38 pertanyaan. Ya, oke. Okay, terima kasih. Kalau mobil gimana, Bang? Kalau mobil? Hah? Kalau mobil? Yang plat, Bang. Oh, kalau plat mobil kan sudah ditindak kan? Tilang. Clear ya. Ya udah itu aja yang aku tahu juga gitu loh. Ya. Bang, okay, ini tahap pemeriksaan satu kali lagi atau gimana? Belum tahu. Ya. Terima kasih.